Pemirsa, ketemu lagi dengan saya. Kita akan membuat bonsai dari kelapa. Nah, tahapan-tahapannya mungkin akan kita buat sebentar lagi. Nah, tahapan pertama lah kita coba mengupas kelapa hingga bisa terlihat batoknya. Nah, untuk mengupasnya langsung saja. Ini setelah bersih. Nah, untuk lebih bagusnya lagi kita kerok ini sebelum dikerok masih ada banyak bulu-bulu halusnya. Nah, kita akan kerok sampai habis, nanti akan jadi seperti ini. Nah, yang kilat hilang bulu-bulu halusnya. Jadi sudah bersih. Nah, kita ini tidak perlu kita hilangin dulu ya, nanti saat kalau sudah sampai beberapa bulan sudah mulai banyak akar, baru bisa kita bersihin ini ya. Nah, seperti ini, nanti ini kita bersihin juga biar dia makin mengecil. Kita lihat sebatas ini. Seperti ini.